Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini 15 Julai 2020, saya berehat beberapa hari dari membuat video yang baru. Jadi hari ini saya kembali dengan minda yang lebih bersemangat, insyaAllah. Saya akan teruskan berkarya untuk kalian semua. Baik. Malam ini saya hendak berkongsikan satu video yang saya telah tonton dari perkongsian di WhatsApp group, dan saya merasakan video ini amat menarik dan saya teruja dan juga saya rasa bangga menonton video ini. Baik, video apa yang saya hendak kongsikan kali ini? InsyaAllah kita tonton. Baik, video apa yang hendak saya kongsikan kali ini? InsyaAllah kita tonton bersama. Okay, kita nak try kat parental listener kita. Kat yang pertama. Sikap. Bayati. Okay, dari Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okay. Allah, masya-Allah. Anak pertama, anak kedua. Okey, kita cuba lagi untuk abang Fakru kita. Anak kedua pula eh. Dapat apa kak? Ya Allah. Nawan. Sedap macam ni. Tarun Nawan. Nawan. Qala la tasrib 'alaykumul yawm. Allah. Yaghfirullahu lakum wa huwa Rahimin. Allah. Okey, kita test kat Ijah pula. Kita tengok Pak Ijah, anak ketiga. Berapa adik balik dia? Nahwan. Nahwan. Iz awal fityantu ilal kafin faqalu rabbana Fatiyah, Fatiyah. Qala satajiduni challenge. Oh, dia pula. Jadi oh, anak yang bongsu saya kira. Allah. Qala satajiduni Alhamdulillah.
Demikian tadi bacaan dari 5 orang Qori, yang kelima-limanya adik-beradik. Okey, video ini telah dikongsikan di channel Farhatul Fairuzah Qori Malaysia yang memenangi tempat pertama dalam pertandingan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2019. Berusia kalau tak saya 19 tahun. Kan? Masih muda, alhamdulillah sudah menjadi qariyah, menjadi qari ini yang membaca Quran ya. Bukannya hafizah. Hafizah itu penghafaz. Ini yang membaca. Bacaan mereka adik-beradik alhamdulillah lima-limanya sedap sekali, yang merdu. Bila kita dengar tanpa melihat video pun terasa sampai di hati kan, bacaan tersebut. Itulah mukjizat Al-Quran ya. Bacaan Al-Quran ni bila dibaca dengan tajwid, dengan tarannum yang betul, dan dia mampu membuatkan hati kita rasa tenang. Kan? Malahan kalau tak baca dengan tarannum sekalipun, membaca Al-Quran itu pun menenangkan hati. Ya. Jika kita ada masalah, saya selalu ikut seperti mana yang diajar oleh guru saya. Jika ada masalah apa-apa, pegang Al-Quran dan bukalah di mana-mana muka surat dan baca. InsyaAllah akan jumpa persoalan yang kita hendak cari, jawapannya ada dalam Al-Quran. Dan lagi, pengalaman saya sebagai ayah, sebagai seorang bapa yang membesarkan anak. Saya dua orang anak berusia 4 tahun dan 6 tahun. Anak saya keduanya boleh bertutur dalam bahasa Melayu, boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Kan? Tapi tidak boleh bertutur dalam bahasa Arab langsung. Namun begitu, walaupun tak pandai cakap bahasa Arab, anak-anak saya ni, dia boleh baca Quran dulu. Dia boleh baca Muqaddam dahulu. Dia tak boleh baca lagi bahasa Melayu. Tak boleh lagi bahasa Inggeris. Tak boleh membaca dalam bahasa Inggeris. Tapi dah boleh baca Al-Quran. Boleh baca Muqaddam. Boleh mengenal huruf huruf-huruf dalam Al-Quran ya. Hijaiyah. Huruf Hijaiyah. Ya. Jadi itulah mujizat dia. Saya sampai jadi kagum ya. Apabila isteri saya dalam tempoh PKP dan saya sendiri, kami sama-sama mengajar anak Al-Quran. Alhamdulillah, cepat dia yang dapat belajar. Kalau nak bandingkan dengan belajar di sekolah dan di rumah, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau bertutur tu tak ada masalah sebab dia mendengar kita bercakap sehari-hari. Kan, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tapi bahasa Al-Quran ni, kita ajar hanya selepas solat maghrib pun dia dah boleh cepat faham. Jadi, itulah apa ni istimewanya. Dan kalau kita bawa Al-Quran ni adalah pendamping hidup yang terbaik lah ya. Bukan hanya dalam hidup kita. Al-Quran ni jugalah yang akan menjadi pendamping penaman kita di alam barzah, di dalam kubur nanti. Satu-satunya yang menemani kita adalah Al-Quran. Orang yang paling rapat dengan kita di dunia ni pun tak boleh nak teman kita dalam kubur, Al-Quran boleh. Saya sangat kagum ni. Saya rasa 5 adik-beradik qariah yang membaca tadi, video tadi tu, itu adalah hasil didikan ibu bapa. Jadi kita nampak lihat betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Jangan hanya meletakkan pada guru semata-mata. Jadi sepanjang tempoh PKP yang lalu, kalau ada ibu bapa yang rasa rugi anak-anak tak dapat belajar apa-apa, sebenarnya kita patut tanya diri sendirilah. Kalau kita tak boleh didik anak-anak, macam mana kita nak serahkan tanggungjawab itu pada guru eh? Jadi, itu saja video ringkas dari saya kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.